bos lo. Jauh-jauhnya lo lari, tetap aja ketangkep sama gue kan lo? Kenapa? Masih belum puas marah-marah sama gue, ha? Sampai-sampai lo harus nyusul kesini. Ih, gila banget sih lo. Gue kesini cuma mau minta pertanggung jawab lo doang, tau gak? Tanggung jawab apa lagi? Gara-gara lo nyalip tadi, gue harus ngerem mendadak dan lihat nih, handphone gue lecet karena jatuh. Tanggung jawab lo! Tapi itu HP masih bisa dipakai kan? Ya bisa, tapi gak enak aja ngelihatnya. Dari yang mulus terus tiba-tiba lecet kayak gini. Itu gara-gara lo tau gak sih? Jadi, lo minta gue gantiin HP lo gitu? Ya iyalah pakai nanya lagi. Kalau lo minta HP lo digantiin, udah lo ngomong aja. Gak usah pakai modus segala. Ya, modus? Emang kenyataannya begitu kok? Lo yang salah? Bodo amat. Mau kemana lo? Urusan kita belum selesai ya. Tanggung jawab, ini handphone gue lecet gara-gara lo, tau gak? Mau kerja, urus HP lo sendiri. Bye. Enggak. Masuk, tanggung jawab dulu. Bukan salah gue. Salah lo lah. Masa salah gue? Woi. Dasar lo ya, laki-laki gak bertanggung jawab. Biarin. Pasti pekerjaan lo office boy kan? Ya, tapi kan saya pagi ini ada meeting. Iya, Pak. Saya udah bilang, Pak. Tapi orang itu udah dengenyal, Pak. Mana orangnya? Ah, itu, Pak. Bu. Lo? Kok bisa di sini sih? Iya. Orangnya Ca? Iya benar. Enggak salah. Enggak. Oh, jadi lo orang yang mau geser meeting gue? Jadi lo? Asal lo tahu ya, meeting gue tuh lebih penting dari sekedar gantiin HP lo. Oh. Jadi lo Bisma arsitek itu? Bukan, office boy. Mbak, ini bener Pak Bisma, Mbak. Emang kenapa sih, Mbak? Ada masalah ya? Masalah banget. Dia jadi arsitek. Ih, gak ada pantes-pantesnya, tau gak? Gak sopan di kantor orang. Berani banget lo sama gue. Udah, kalau gak salah keluar. Keluar sekarang. Pansi lo. Keluar gak? Sebelum gue panggil security. Hah? Apa sih gue semalam ketemu sama dia? Nyebelin banget deh. Dia sombong, angku lagi. Gak mencerminkan arsitek yang cerdas gitu. Pokoknya gue harus pengaruhin si bos supaya gak pakai dia. Apa? Ganti arsitek? Iya, Pak. Masih banyak Pak arsitek yang lebih bagus dari Pak Bisma. Emangnya kenapa sih? Dia itu gak profesional, Pak. Kerjanya, desainnya itu nggak bagus. Bapak nggak mau kan kita bangun rumah tapi nggak diminati oleh kalangan menengah ke atas karena tesnya jelek. Loh, saya milih dia itu karena tesnya dia bagus. Duh, alasan apa lagi ya buat si bos biar dia berpaling dari arsitek belagu itu? Ah, gini Pak, Bapak mau kan bangun rumah itu dengan cepet. Nah, masalahnya Pak Bisma ini kerjanya lambat banget. Ini tadi aja ya, Pak, saya ke kantornya dia. Itu banyak banget orang yang komplain. Karena kelambatan kerjanya, Pak. Sampai ngantri ke belakang gitu, Pak. Ah, justru itu dia tuh cekatan sekali menurut saya. Bahkan saya sudah bayar DP-nya, loh. Ya tapi maaf, Pak. Sebelum kamu datang ke sini, tadi Bisma telepon saya. Katanya kamu belum ngomongin soal desain ke dia, iya kan? Pak Bisma telepon Bapak. Loh, kamu ini bingung kayak orang pikun gitu sih? Ya, tapi Pak... Enggak, siang ini juga. Kamu temani dia ke lokasi yang akan kita bangun buat perumahan itu, ya? Siang ini, Pak? Enggak, tahun depan. Ya iya, siang ini. Tapi kita ada meeting kan, Pak? Ah, itu gampang.
please dong. Kalau ngapa-ngapain itu jangan mendadak. Emang cuma lo doang yang punya waktu, gue juga. Ya sorry, promos gue nyuruh. Ya tapi kalau punya pendapat, mau aja diatur sama bos. Gue menghargai bos gue ya, bukan karena gue gak punya pendapat. Tapi lo bisa ngomong duluan kan, gak harus mendadak kayak gini. Lo tuh sebenarnya mau gak sih kerja sama-sama kita? Hah? Kalau gak mau ya udah gak apa-apa, bagus. Pasti banyak kok arsitek yang lain. Repot banget deh. Jadi sekarang lo ngancem gue? Tepatnya sih ngasih tahu kalau gue gak respect sama lo. Ya Pak Bos. Hah? Jadi Bapak udah nyerahin semuanya ke Pak Bisma? Iya Pak, iya Pak. Apa lagi? Nih asal lu tahu ya. Gua juga gak mau kerja sama lo. Udah lelet, tuh lalit lagi. Apa lo bilang? Lo bilang gue tuh lalit. Heh, lo pikir lo enggak, ha? Lo telolet tau enggak? Telolet. Mantan supir terganteng ya? Ingat banget sama suara klaksonnya. Enggak lucu. Lucu kok. Yaudah deh. Terus mana nih? Lahan yang mau digarap. Semuanya. Semuanya? Katanya 5 hektar, gimana sih? 5 hektar sih. Dari situ sampai ke pohon kelapa situ. Kok bingungnya sama lo? Kok lo bisa ya? Lolos jadi karyawannya Pak Broto. Secara Pak Broto itu kan pemilik perusahaan properti nomor 1 di mana-mana. Lo nyogok ya? Maksud lo? Ya harusnya lo bisa dong jelasin lahan mana yang mau digarap. Ini kan kerjaan lo harusnya. Bukan gue gak ngerti, lo nya aja gak paham maksud gue. Sekarang gini deh, mau lo yang jelasin tentang lahan ini, atau gue telepon Pak Broto. Pak Broto yang jelasin semuanya ke gue, atau lo yang jelasin ke gue sekarang. Katanya di sini mau dibuat kolam renang gitu. Iya. Enggak bisa. Tekstur tanahnya enggak bagus. Tapi Pak Broto yang mau. Ya udah. Suruh bosnya sendiri aja desain. Terus terus terus. Di situ mau dibuat bangunan bentuk mezzanine katanya ya. Iya. Ora. Mezzanine itu enggak cocok di lahan sempit. Tapi Pak Broto yang mau loh, bukan gue. Terus terus di situ. Mau dikasih tanaman apa tadi? Kamboja Jepang. Nggak ada yang lebih oke apa? Hah? Kamboja Jepang itu cocoknya di lahan kena sinar matahari. Bukan di lahan teduh. Orang Pak Broto yang mau. Kip. Bilang sama bos lo, kita harus meeting. Banyak perubahan desain yang harus gue lakuin. Oke? Okay? Catat tuh. Serpa sih lo ya. Punya lo. Ya, sini sini, balikin balikin. Ogah. Udah nyakitin kepala orang minta dibalikin. Ah, aja lo. Thanks ya. Woi. 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 Dasar fosil, fosil. Apa sih gue harus ketemu sama dia? Denger-denger arsitek mawar regensi itu Bisma ya? Kenapa emang? Aduh, Kin. Kenapa ya gue itu gak pernah seberuntung lo? Tau gak sih, Bisma itu gebetan gue pas waktu gue kuliah. Hah? Iya. Dia itu senior gue. Serius lo? Iya. Cocok kan? Apa sih? Hah? Lo bener? Si Bisma itu gebetan lo pas kuliah? Iya, emang kenapa?
gue aneh deh sama lo. Kok lo mau sih? Mau gimana? Lo gak setruk kan? Pas jadi gebetannya dia? Setruk apaan sih lo? Nih ya, Bisma itu idola para wanita. Lo lihat. Followersnya ribuan. Yalah, paling pencitraan doang. Kalau mereka tahu nih sifat aslinya Bisma kayak gimana, pasti mereka di-unfollow juga kok. Pencitraan gimana? Nih, setahu gue, Bisma itu orangnya cuek, kalem, cool. Ya udah, kalau lo suka sama dia, lo aja kerja bareng sama dia. Gue nggak mau. Nggak bisa. Pokoknya kamu tetap harus kerja proyek ini, ya. Dan nanti sore, Bisma ngajak ketemu sama. Tapi Pak. Nih, nggak ada. Loh, tadi kata kamu meetingnya siang, nggak jadi malam. Terus kenapa sekarang jadi nggak bisa ketemu? Iya, siang ini ada meeting, terus sorenya juga ada. Maaf ya. Kayaknya ribet soalnya. Ya udahlah. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Telat 10 menit. Sorry macet tau di jalan. Ya kalau lu tau macet, lu jalan lebih awal kek. Ya kan lu ngasihnya waktu mendadak. Masa gua harus pakai piring terbang ke sini? Untung aja lu pernah kerja di Jepang. Kalau di sana lu udah dipecat dari awal. Yang pasti sih kalau gua kerja di Jepang, gak bakal ketemu sama lo tuh. Klien yang nyebelin. Jadi lu gak sana kerja sama gue? Oke. Sekarang kita mau bahas apa? Gak ada sih. Gue cuma pengen ngajak lo ngopi bareng aja. Ngopi bareng? Kan lo rekan kerja gue. Dan gue ngerasa suasana kerja kita gak pernah nyaman. Lo tuh keterlaluan tau gak sih? Asal lo tau ya, gue ninggalin waktu pacaran gue cuma buat ketemu sama lo. Dan lo bilang gak ada mau bebas apa-apa. Duh. Emang ada yang mau sama lo? Ngomong sekali lagi lu? Gak ada cewek yang bakal suka sama lo! Sorry. Iya, gak apa-apa. Aku juga minta maaf. Hey! Darling, how are you? Kamu di sini? Ya iyalah aku di sini, aku meeting di sini di atas. Oh. Baru aja aku mau telepon kamu untuk jemput. Oh. Kayak soulmate ya, hati kita sama. Ya iyalah. Jadi kita jalan yuk. Hah? Nih. Oh iya, kamu aja yang bawa mobil ya. Lagi mau city soalnya. Kin, tapi apa? Tahu, pasti malas nyetir kan, gak mau bawa mobil. Ya udah. Aku yang bawa mobil. Ayo. Sini. Sayang, kamu kenapa sih dari tadi bingung, diem, kayak orang linglung, tau gak? Oh. Enggak, gak apa-apa. Oh. Jadi ngomong-ngomong kamu jadi ketemuan sama klien kamu gak sih? Jadi, tapi nyebelin. Nyebelin kenapa? Masa ya, janjinya mau meeting. Tapi malah ngajakin minum kopi. Nyebelin banget. Terus tiba-tiba pacarnya datang. Terus kamu ngapain ada di situ? Nggak ada, makanya aku pulang aja. Kayak kali aku ngeliatin mereka pacaran. Kamu kenapa nggak bilang sama aku sih? Kan aku udah bilang. Aku bilang, aku baru mau telepon kamu kan. Terus tiba-tiba kamu ada di depan kafe. Ingat nggak? Tapi ngomong-ngomong, kok kamu ada di situ sih? Sayang, ini.
Nasi gorengnya minyak banget ya. Bukannya kamu suka nasi goreng di sini? Apa? Bismo udah punya pacar? Iya, dan lo tau gak sih? Gue ya, masa disuruh kesana cuma nemenin dia pacaran doang? Kan nyebelin banget. Oh, emang lo ada buktinya? Ya ada dong, gue sengaja fotoin dia supaya jadi bukti. Kalau dia macam-macam ngomong sama Pak Bos, gue langsung kirimin fotonya. Pinter kan? Coba lo kirimin fotonya sama gue. Kalau misalnya itu cewek gak lebih cakep dari gue, mata si Bisma udah kelilipan. Pede banget sih lo. Ya jelas dong, secara gue. Nih, anak konglomerat aja termehek-mehek sama gue. Yaudah, gue kirimin ya. Udah tuh, coba. Halo, itu fotonya. Iya. Aduh, Kinar, gimana sih lu? Jangan stres lu ya. Lu tuh yang stres, bukan gue. Kok gue sih? Itu namanya Inka, adek kandungnya Bisma. Gimana sih lu? Yaudah, gue mau pergi dulu ya. Dah. Adeknya? Surat pengunduran diri saya, Pak. Saya udah gak bisa satu tim sama Pak Bisma. Pak, kok dibuang sih, Pak? Kamu ini gimana sih, Kinar? Proyek ini kan baru jalan. Kamu tuh gak bisa seenaknya mengundurkan diri gitu aja. Ya, tapi gimana ya, Pak? Saya tuh sama Pak Bisma gak bisa klop, gak bisa satu tim. Nanti... Lo. Tadi dia bilang sama saya tuh gak ada masalah kok. Hah? Dia bilang gitu, Pak? Iya. Bahkan dia minta siang ini juga. Kamu temenin dia ke lokasi. Hah? Ngong-ngong. Gak ada kalimat lain, ha? Dia serius, Pak, ngomong kayak gitu sama Bapak? Masa bos kamu bohong? Tapi, Pak... Pokoknya, siang ini juga kamu harus ketemu dia di lokasi, ya? Karena dia bilang ada yang mau didiskusikan sama kamu. Hei, kamu udah gak ngomong, gak gerak lagi. Eva. Ngapain lo di sini? Emang kenapa kamu di sini? Sini. Kenapa gue jatuh? Biarin. Lu ngomong apa sama bos gue, ha? Emang gue bilang apaan? Lo bilang lo gak ada masalah kerja sama gue. Tapi kan kenyataannya beda banget. Lo sama gue tuh gak sinkron secara ide. Jadi gimana caranya bisa kerja sama atau gak? Kok ngomong suka asal deh. Udah ngomongnya. Bisma. Cinta, gue pikir siapa? Ngapain lo, Cinta? Lo abis menang kuis dari Pak Presiden. Enak aja, gue itu mau belajar sepeda. Sama siapa? Ya sama ahlinya lah. Lo bukannya sering naik sepeda di Cafe Day? Cari perhatian. Iya, lu gak tahu kenapa gue belakang beli begini. Tapi gak gini juga keles caranya. Terus suruh gue lah, cara-cara gue.
Sin, kita jadi gak nih belajar sepeda? Oh ya jadi. Jadi kan? Jadi. Yaudah ayo.
Lo ngilang kemana? Apaan sih lo? Ketawa, emang ada yang lucu? Hei, Ken. Lo lupa mandi hari ini. Ngapain mandi lumpur? Salah sendiri. Aduh. Aduh, lu sih nggak ngerti. Sini gue bersihin. Hanya cinta sejati yang bisa bertahan. Harus bagus loh ini, ya. Bagus banget. Awas. Ini, Pak. Bentar ya, Pak. Wah, bagus banget ya. Simple, dan ruang-ruangnya itu sangat bermanfaat. Wah, Bisma memang benar-benar luar biasa. Benar kan apa yang saya bilang? Kalau kalian bekerja sama, hasilnya pasti akan bagus. Iya, Pak. Oh ya, kita tinggal eksekusi. Kita bangun dan langsung jual, ya? Iya, Pak. Tapi proyek kita yang itu, pembangunan untuk Merak Residen yang di pinggir pantai itu, saya tetap percayakan desainnya sama Bisma. Iya, Pak. Iya. Dan timnya, ya tetap kamu. Oke, Pak. Kok tumben kamu gak nolak? Dari tadi iya. Jangan-jangan ini ada apa ini? Ayo ada apa? Ih, Bapak kepo aja deh. Lo ngapain ngajakin gue kesini sih? Ya katanya lo mau bantuin gue buat deketin gue sama cowok keren. Dih, kapan? Gue gak pernah ngomong kayak gitu kali. Ya sekali-sekali lah temenin gue ya. Biar kalau misalnya sendirian nih kelihatan gue ngegebetnya kayak gimana. Siapa sih orangnya, ha? Kinar! Menghangatkan jiwa yang bimbang. Kinar, kenapa lu? Kinar bangun! Kinar, tolong! Aduh, Kinar! Kinar? Bangun, Kinar! Kinar! Kita bangun. Hidup tanpa nyatakan mudah. Takkan pernah ada. Ntar gue ambilin dulu minyak angin di mobil ya. Oke. Kalau dalam beberapa menit ke depan dia belum bangun, kita bawa dia ke rumah sakit ya. Yaudah. Cakep juga nih cewek kalau lagi pingsan. Halo? Siapa lo? Kok bukan Kinar yang ngangkat? Kinarnya lagi tiduran. Tiduran? Woi, lu jangan macem-macem ya. Lo apain pacar gua? Lo selingkuhannya Kinar, hah? Siapa nama lo? Lu jangan nuduh gua sembarangan ya. Gua tuh cuman... Siapa nama lo? Dimana lo sekarang? Apaan sih nih orang? Gua belum jawab, dia udah marah-marah duluan.
Halo. Siapa tuh cowok? Berani-beraninya Kinar selingkuhin gue sekarang. Gimana keadaannya? Gitulah. Masih belum sadar. Oh. Ini handphonenya Kinar. Oh iya, makasih ya. Bu, gue jadi gak enak. Jadi ngerepotin, maaf ya. Nanti aja lagi. Kinar. Syukurlah lo udah sadar. Gimana keadaan lo? Enakan gak? Lo... Maaf tadi gue gak sengaja ngagetin lo, terus lo jatuh dan pingsan. Lo minum dulu ya, biar enakan. Enggak, biar gue aja. Apaan sih, udah gue aja nanggung. Jangan, bukan muhrim. Sini, gue aja. Bukan muhrim apa, gue cuma ngasih minum doang. Cuma ngasih minum, tapi gak enak dilihat. Maksud lo apaan? Pakai nanya lagi, pokoknya lo gak boleh deket-deketin Kinar. Udah, gue aja. Bukannya lo mau ketemu sama cowok lo itu ya? Sini. Oh udah, lupain aja. Mendingan sekarang lo balik rumah aja deh. Lagian kan kepala lo masih sakit. Kok Kinar mulus yang diperhatiin, bukannya gue? Tau gitu tadi gue aja.
Di-reject mulu sama ini orang. Siapa? Kang Bayu. Emang masih betah pacaran sama dia? Ya betah lah. Dia kan sayang dan cinta sama aku. Oh. Kok gitu sih, Kak? Ya coba kamu pikirin sendiri aja deh. Kalau emang dia sayang sama kamu, kenapa dia nggak angkat teleponnya? Ya mungkin dia lagi sibuk atau nggak bisa diganggu. Ya kalau kamu udah tahu kayak gitu, ngapain ngomel-ngomel? Ih kakak, suka banget sih ngeladekin adik sendiri. Iya adikku sayang. Nanti kalau terjadi apa-apa sama Bayu, kamu kasih tahu kakak ya. Biar kakak yang ngurus. Nah gitu, itu baru namanya kakak yang baik. Ini kantor klien kamu. Yuk. Sebentar, emang kesini tuh mau ketemu siapa sih? Ketemu arsitek, namanya Bisma Arya Duta. Hah? Bisma? Kamu kenal? Aku enggak lah, enggak kenal. Siapa dia? Tapi ekspresinya kayak orang kenal. Enggak, aku enggak kenal. Serius. Udah, kamu tunggu di sini dulu lagi ya. Kinar, kayaknya aku gak enak badan ya. Aku duluan aja boleh, gak perut aku sakit banget. Hah? Nanti kamu aku telepon ya. Pokoknya ya udah kamu jangan macam-macam ya. Nanti aku telepon kamu. Oke. Okay? Kamu serius? Bye, aku mau ke sana. Ish. Pengen ditemenin juga. Malah balik. Kak, pokoknya ntar kalau misalkan aku punya rumah, pokoknya ntar kakak yang ngedesain ya. Simple dan pokoknya bagus deh. Boleh. Wih, brand bayar berapa? Apa aduk sendiri aja perhitungan. Kina, lu udah di sini aja? Baru kok. Kenalin, ini adik gue. Inga. Kayaknya saya pernah lihat mbak deh. Mbak yang waktu itu di kafe kan ya? Oh, iya. Aduh, sorry banget ya waktu itu gak sengaja ketabrak. Gak apa-apa kok. Mbak namanya siapa? Kinar. Inka. Jangan bilang ini calon pengganti kakak ipar yang baru. Berisik. Kin, kita ngobrol di ruang meeting aja yuk. Oh, okay. Soalnya gak enak nih ada si manja gangguin kita. Bilang aja mau berduaan. Awas ya kalau ikut campur urusan kakak. Awas aja aku bilangin. Bilang apaan? Mau bilangin? Kalau kamu bilang sepatu Cats merek terkenal itu bakal lewat. Mau? Mau? Iya. Berani yang ngancem. Udah sana pergi. Kamu sih anak kecil, ikut campur. Sana masuk. Ya udah pergi duluan aja sana. Cie. Dasar Kak Bisma main tinggal nacu. Ya, HP-nya Kak Bisma ketinggalan. Telepon. Halo, Kariana. Ini Inka, HP-nya Kak Bisma ketinggalan. Halo Inka. Ya ampun, kok bisa ketinggalan sih handphonenya? Terus kamu di mana sekarang? Bismanya mana Bisma? Aku lagi di kantornya Kak Bisma. Soalnya tadi tuh Kak Bisma buru-buru udah disamperin sama kliennya. Hah? Ben dia disamperin klien? Iya, soalnya tadi tuh katanya ada yang mau di-meetingin gitu. Hah? Tumben banget. Dia meeting di kantor? Enggak tahu juga deh, Kak. Ya. Udah, aku mau minta tolong enggak? Sampai Bismanya dulu, aku kan ngomongnya sama dia. Aduh. Gimana ya, Kak? Enggak enak, Kak. Soalnya tadi tuh kayaknya tuh mau ngomongin proyek besar gitu. Emangnya penting banget ya, Kak? Iya, ini tuh penting banget deh. Soalnya hari ini tuh kan hari terakhir sale barang-barang branded. Nah, aku tuh mau ngajakin Bisma buat temenin aku belanja. Wah, asik banget. Kalau ditemenin sama Inka, mau nggak, Kak? Kayaknya aku maunya sama Bisma aja deh. Soalnya ya, aku udah lama banget ketemu sama Bisma. Jadi aku kangen banget deh. Lain kali aja ya, kita berdua jalan-jalan ya. Ya udah. Oke, makasih Inka. Gawat. Kalau emang bener Bisma itu kliennya Kinar,
Bisa-bisa. Tapi kalau gue inget-inget, suara yang ditelepon itu kayaknya Bisma deh. Tapi nggak mungkin lah ya, ngapain Bisma ngangkat telepon orang? Bayu? Inka? Wah, kamu ngapain di sini? Kamu gimana sih? Ini kan kantornya Kak Bisma. Oh iya, ya ampun iya, aduh. Maaf, aku nggak konsen. Nah, kamu ngapain di sini? Ah, aku tahu. Pasti tadi Bibi ngasih tahu ya kalau aku di sini. Iya, benar-benar. Tadi Bibi kamu bilang, makanya aku kesini. Kamu cocok banget sih. Jadi lu kemana-mana sering naik sepeda? Seneng banget ya. Iya. Lu gak dikomplain gitu sama klien karena bau keringat basah. Jadi maksud tuh, gue bau? Iya, bau. Asal lo tau ya, sebenarnya tuh gue agak-agak nahan sih bau ketek lo. Ntar lo ngambek lagi. Kalau lo ngambek, biasanya gak jadi-jadi kan? Nih, rasain nih. Cium nih ketek gue. Kemana lo? Kalau dia? Ternyata bener ya kata kamu. Lebih enak kesini daripada ke sana. Kan aku udah bilang. Kali aja. Kali doang. No. Kok gitu sih, sombong banget tuh. Lu yang Bisma. Gina. Ngapain mereka di sini? Bukannya tadi mereka di kantor ya? Kok udah nyampe sini aja sih? Sayang, kamu kenapa sih? Kok malah diem? Liatin apaan sih? Sebentar. Astaga, apa-apaan sih? Tadi aku lihat ada kuku-kuku bagus di situ kita. Ih, sayang, lepasin dong. Kayaknya gue denger suara adik gue tadi. Mana ya? Woi, Bisma. Kenapa lo diem di sini? Enggak, tadi kayak ada suara adik gue. Lo denger nggak suara seseorang? Iya sih, emang kayak lagi ada yang ngobrol. Bukan berarti gue nggak salah dong. Udah deh, kita pulang aja yuk. Yuk. Kita kesini aja. Astaga, ini lepasin dulu, nggak bisa ngeliat. Tapi bentar ya, kayak kita pulang aja yuk. Kayaknya udah mau hujan nih. Ih, apa-apaan sih? Langitnya terang benderang dibilang mau hujan. Tadi perasaan kayak mendung. Bentar. Itu kok kayak mobilnya Kak Bisma ya? Mana? Nggak mungkin lah kamu ngaco aja deh. Mana mungkin Bisma naik mobil. Kan biasa naik sepeda. Yuk kesitu yuk. Ih, tapi beneran. Itu tuh mobilnya Kak Bisma. Ya udah, kalaupun itu emang mobilnya dia, juga paling dia ada kerjaan. Yaudah kita kesana aja yuk. Lo tuh ya, cowok terunik yang pernah gue kenal, tau gak? Mana fosil. Kalau pernah manggil gue fosil. Ya kan? Bisma! Riana? Aduh. Hani, kamu gimana sih? Handphone aja bisa sampai ketinggalan deh. Masa sih? Iya. Ketinggalan. Maaf ya. Riana? Kinar? Kalian berdua ada hubungan apaan? Enggak ada hubungan apa-apa. Kita tuh cuman ini rekan kerja doang. Oh, jadi kalian berdua saling kenal? Ya iyalah kenal. Orang Kinar itu temannya SMA aku. Oh my God. Ternyata dunia ini sempit banget ya. Jadi Kinar ini rekan kerja aku, sayang. Aku bantu-bantu dia buat desain bangunan. Oh, rekan kerja. Kirain gebetan. Oh, enggak. Cuman kerja aja kok. Iya, harus tetap profesional dong. Iya, yaudah. Kalau gitu, kamu temenin aku belanja ya. Soalnya barang bawaanku tuh banyak banget. Pasti susah deh kalau aku bawa sendirian. Mau kan? Iya, udah. Yes. Aku temenin deh. Yaudah, yuk. Tapi, Kinarnya kan tadi bareng aku kesini. Sekarang mobilnya ada di kantor aku. Gimana dong? Ya ampun, taksi banyak ya, Les? Ini ya kan, Kinar? Ya, banyak kok aku bisa naik taksi. Iya, ya udah. Ayo cepetan, nanti kehabisan loh barangnya.
Riana. Yes. Riana, temennya sama kita dulu. Iya. Aduh, masa sih ganteng-ganteng pilihannya kayak gitu, gak selektif banget ya? Hei, cemburu-cemburu aja kali, gak usah ngatain orang. Ya jelas lah. Riana itu kan dari SMA, dia itu suka morotin cowok-cowok yang tajir. Kerjaannya belanja sana, belanja sini. Pokoknya gak banget deh, aku kasihan banget si Bisma. Ngomel aja ya. Iya jelas dong, harusnya Bisma itu pilih gue nih. Gue cantik, eksotis, semuanya ada di hidup gue. Aduh, terus? Ya pokoknya Bisma itu harus pilih gue. Masa sih? Iya. Gue mau pergi dulu. Lo mau kemana? Cari angin. Angin dicari, itu masuk angin dong. Kenapa sih? Kok gue gak enak hati ya ngeliat Bisma pacaran? Kenapa sih malah mikirin dia? Kinar. Bayu, kamu di sini sayang. Kamu bohong ya sama aku. Bohong apa? Kamu gak usah sosok kayak gitu deh. Kamu pacaran kan sama klien kamu yang namanya Bisma itu? Kamu ini apa-apaan sih? Ya enggak lah, mana mungkin aku pacaran sama dia. Alah kamu gak usah bohong deh, aku ngeliat sendiri. Ngeliat apa? Ngeliat kamu berduaan sama dia. Kamu apa-apaan sih, sayang? Enggak lah. Dia itu klien aku, jadi kami tuh gak pernah pacaran. Enggak lah, kamu ini ngawur banget deh. Aku gak peduli sekarang. Pokoknya aku gak suka kamu deket-deket sama dia. Jadi mulai sekarang aku minta kamu jauhin dia. Baik. Ini masalah pekerjaan. Jadi jangan pernah kamu sangkut pautin masalah pekerjaan dengan masalah hati. Kinar. Honey, sebentar ya. Aku juga mau beli sepatu yang lagi sale, oke? Beli lagi? Belanjaan kamu udah baik banget. Ya iyalah. Kan lagi diskon, jadi aku harus beli lah. Aduh Riana, ini tuh udah kebanyakan. Kaki kamu cuma dua, kamu pakai di mana lagi sih? Di tangan. Ih, ya enggak. Kenapa sih kamu tuh pelit banget deh sama aku? Riana, aku tuh bukan pelit. Ini tuh udah banyak banget belanjaan kamu, mau diapain? Ya udah, aku gak peduli. Pokoknya aku harus beli titik, oke? Okay? Kinar, tunggu. Kinar! Loh, Kinar. Bisa. Lo ngapain di sini? Jalan-jalan doang. Siapa? Tadi sama Bayu mana sih? Sama Bayu tadi ada di sini. Bayu. Bayu siapa? Bayu. Lo ngeborong? Oh, enggak ini tadi. Biasa. Belanjaan cewek gue. Sorry. Bayu? Riana? Lo ngapain? Aku... Riku, perut aku sakit banget nih. Aku ke toilet bentar ya. Sorry. Bye. Honey, aku cariin kamu kemana-mana, aku malah di sini sih. Ada lo sih? Oh, jangan-jangan kalian berdua tuh. Enggak. Tadi dia kebetulan lewat doang. Sembarangan deh, dia lagi nyari temennya. Oh iya, ini tau gak sih? Tadi itu aku ketemu Bayu. Kamu gak ketemu sama dia? Bayu? Iya. Enggak ketemu. Tapi itu loh, tumben banget dia sama Inka. Padahal dia kan kalau ketemu biasanya sama Inka. Juga ya? Bayu? Gak mungkin. Gak mungkin Bayunya gue.
mau balik deh. Gue duluan ya. Oh, hati-hati ya. Have fun. Isma, aku curiga deh. Kayaknya Kinar tuh suka sama kamu. Kamu jangan ngomong sembarangan deh. Kinar itu udah punya cowok. Punya cowok itu bukan jaminan gak selingkuh tahu. Kamu jangan ngaco deh ya. Mendingan sekarang kita pulang, oke? Okay? Ih, tunggu, tunggu. Ya. Aku belum beli sepatu. Masih? Ya iya, kan belum. Yuk. Gue yakin nih, Bisma sama Kinar pasti ada sesuatu. Ah, sialan nih. Ah, Kinar udah berani cari perhatian cowok lain nih. Mana sih ini orang? Halo? Bayu, kamu kemana sih mendadak hilang gitu aja? Maaf sayang, tadi aku perut aku sakit banget. Iya, sekarang kamu di mana? Nih udah kita ketemu di parkiran aja ya, buruan dah. Kayaknya harus ke toilet bentar deh. Gak apa-apa ya, aku tinggal bentar. Yaudah, oke. Dimana-mana ada kamu dan aku, bagaikan dua dan semua. Kamu membuatku ikut denganmu. Hati senang. Halo, sayang. Sayang, kamu besok temenin aku belanja lagi ya. Ini loh, besok hari ini tuh hari trial sale dan aku belum beli sepatu sama tas. Jadi aku pengen banget belanja lagi, soalnya aku belum beli tas sama sepatu. Oke, beneran ya, jangan bohong. Bye. Dana. Siapa maksud kamu? Ya bohong. Aku denger kamu minta ditemenin beli sepatu sama tas lagi. Ya ampun, honey. Aku kan udah minta sama sepatu sama kamu. Masa mau beli sepatu lagi sama tas? Katanya kamu mau ke toilet. Aku udah balik lagi sih, cepet banget. Karena aku ketinggalan. Oh iya. Aku tungguin ya, cepetan. Pagi-pagi, mau kemana sih? Bukannya kuliah libur. Mau ketemu sama Bayu. Tapi kakak anterin ya. Soalnya mobil aku lagi di servis sama Mang Udin. Biasa servis bulanan. Tapi kakak harus meeting dulu. Gimana kalau aku pakai mobil kakak? Jadi aku drop kakak di tempat meeting. Abis itu aku pakai di mobilnya buat ketemu sama Bayu. Gimana? Yaudah, tapi nanti kamu jemput kakak lagi ya. Ya, bos. Bicara. Yuk. Kok gue kepikiran ya sama omongannya Riana semalam? Kalau dia ngeliat Bayu di mall. Tapi kan Bayu banyak. Masa iya Bayu pacar gue? Kin, Pak Broto ngajak meeting abis ini? Lagi males. Kenapa? Orang meetingnya juga sama Bisma kok. Lo aja deh. Lo kenapa sih? Bisanya juga semangat. Lagi gak enak badan. Gue tahu. Gara-gara lo tahu Bisma udah punya pacar ya? Apaan sih? Gak ada hubungannya kali. Tapi kok gue ngerasa lo itu suka sama Bisma? Sin, gini ya. Kalau gue suka sama Bisma,
Bayu mau dikemanain? Bayu? Kenapa yuk masukin botol, buang laut? Kenapa sih lu ah? Tunggu meeting. Lo aja ya. Enggak. Bayu! Kenapa sih sini? Abang sih, kira-kira sebentar, sebentar aku mau ngomong sama kamu. Apa sih ini kerja? Kantor, aduh, deh yuk. Ya tapi, bentar, Gina. Aduh, kenapa harus ngobrol di sini sih? Ya kamu kenapa sih gak ngabarin aku dulu kalau kesini? Ya emangnya aku harus ngabarin kamu kalau cuma pengen ngobrol doang. Ya, I know, tapi semalam juga kenapa kamu hilang di mall? Kamu ini akhir-akhir ini agak aneh deh kelakuannya. Ya, ya udah maafin aku ya, Kinar. Kemarin aku ngilang tuh bukan maksud apa-apa. Ya aku lagi pusing aja sama kerjaan aku, jadi kebawa-bawa sama hubungan kita deh. Tapi aku gak maksud kayak gitu kok, serius. Kamu jangan marah dong, please. Gak, aku malas maafin kamu. Gak ada perubahannya juga kan kalau aku maafin. Kok kayak gitu sih? Belakangan ini kamu jutek banget deh sama aku. Kamu berubah tau gak? Kamu yang berubah. Ada apa? Kak, kok itu kayak Bayu ya, Kak? Maafin aku ya. Oh iya, Bayu. Ngapain ya dia? Senyum dong. Ah, jadi gini ya kelakuan kamu di belakang aku. Pantesan kamu tuh aneh banget. Ternyata kamu tuh selingkuh. Kayaknya Kak Bisma ya? Kok Mbak tega banget sih ngerebut pacar saya? Kamu pacarnya Bayu? Iya, udah 1 tahun. Jadi selama ini kamu selingkuhin aku? Kinar, please dengerin. Jadi kamu nyelingkuhin kita berdua? Iya? Kinar, aku mohon dengerin. Pergi enggak?
apaan lo? Pecundang lo ya. Lo udah nyakitin dua cewek yang gue sayang sekaligus. Ini gak keterlaluan. Maksud lo apaan? Hah? Oh iya iya iya, dua cewek yang lo sayang. Maksud lo Kinar? Hah? Udah gue duga. Lo ada apa-apa kan sama Kinar? Sialan tuh cewek. Selasa gak mau selingkuhin, ternyata dia selingkuhin gue. Dengerin gue baik-baik. Kinar gak pernah selingkuh. Justru dia setia banget sama lo. Tapi mulai sekarang, gue gak akan pernah ngebiarin lo deketin mereka. Kalau sampai itu terjadi, lo akan berurusan sama gue. Ngerti? Lo lihat aja nanti. Aduh sayang, kamu tuh bisa gak sih? Bentar lagi sayang. Kenapa lama banget? Riana? Kinar? Dia siapa sih? Temen doang kok, sebenarnya. Dengar ya Kinar, gue tahu lo itu deket kan sama Bisma. Tapi bukan berarti apa yang lo lihat sekarang ini bisa sampai kuping dia, ngerti? Jadi lo selingkuhin Bisma? Udah deh lo, sebaik ngomong. Ini tuh urusan gue, bukan urusan lo. Ya emang ini urusan lo, cuman kasian tau gak sih Bisma orang baik. Terus jadi korban lo gitu. Bisa diem gak sih lo? Sayang. Udah, iya. Jalan yuk. Oke. Halo Kin. Halo Bisma, lo di mana? Gue lagi di jalan. Yaudah kalau mau ketemu lo WA gue aja ya, lokasinya di mana? Ntar gue nyusul. Oh ya udah oke. Okay. Taksi, taksi.
apaan sih? Biasa aja kali ya. Oh, oh iya. Jadi lu masih mau naik sepeda nih? Ya iyalah. Lu kan tahu, gue begini itu karena ada orang yang sentimen sama gue. Bukan karena gue naik sepeda. Maksud lo? Udah deh. Lu gak usah nutup-nutupin dari gue. Gue udah tahu semuanya. Inka udah cerita sama gue. Lu udah tahu semuanya? Iya. Yeah. Yang ngelakuinnya semua sama gue, Bayu kan? Iya, maafin Bayu ya, dia emang terlaluan banget sih. Udah deh, yang penting, apa penting sekarang lo tahu aslinya Bayu itu gimana. Hai sayang, Bisma, ya ampun, kamu udah sehat kan sekarang? Riana, kamu kemarin kemana aja? Oh, ya ampun sayang, maafin aku ya. Jadi kemarin itu tuh aku ke Hong Kong. Ya tadinya sih aku mau bilang ke kamu, cuman aku lihat kamu lagi tidurnya nyenyak banget deh. Dan kata dokter nggak boleh diganggu, jadinya nggak sempet bilang deh. Maafin aku ya. Kinar, tahu diri kali ya. Gue kan udah lama nih gak ketemu sama Bisma. Gue juga mau kali berduaan doang sama dia. Oh iya iya iya, boleh boleh. Boleh dong. Tunggu tunggu tunggu. Riana, kok kamu jadi kasar banget sih? Kinar mau di sini kayak mau di market itu bukan urusan kamu ya. Kin, udah lo di sini aja. Enggak apa-apa, beneran enggak apa-apa. Gue juga mau balik kantor. Masih ada kerjaan. Kin. Di sini biarin aja, dia juga mau pergi kok. Iya ya. Kenapa gue peduli banget sih sama Bisma? Bisma siapa gue? Lagi lo ngapain sih kesini? Mau celakain Bisma? Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Kinar. Aku kesini buat minta maaf kok sama Bisma. Cuma yang ada babak belur tau gak sih? Riana itu ada di dalam. Ada Riana? Ya iyalah. Orang Riana pasarnya Bisma gitu. Kamu ngomongin jangan jutek gitu dong sama aku. Apaan sih? Aku kamu? Udahlah, lo gue aja. Enak banget sih liatnya. Kinar, maafin aku dong. Aduh, udah deh. Jauh-jauh dari sini. Udah deh, sana-sana. Pergi, pergi. Ih. Kinar. Kinar tuh gimana sih? Dia tuh gak punya etika kali ya? Masa pacar orang tuh masih aja dideketin sama dia? Banget sih. Bisma. Gimana sih? Orang kesini malam-malam malah ditinggal tidur. Nyesel bro, lu jangan laporin gue ke polisi ya. Dengar ya, lu telan aja rasanya selalu itu. Oke, gue keperluan. Bro, lu kemana? Lu kan belum sembuh. Bukan urusan lo.
Kamu nyari Riana? Dia tadi jalan ke situ. Lo lihat dia? Iya, dia buru-buru tadi jalan ke atas itu. Bro, lo mau gue anterin gak? Gue janji gue gak bakal ngelakuin lo lagi kok. Tapi bro, asal lo mau maafin gue bro. Dan jangan laporin gue ke polisi ya. Seru nih. Bentar. Alright guys, lo tau gak kenapa sekarang gue live, ha? Gue lagi sama seorang cowok yang mau mergokin ceweknya selingkuh. Shhh, mau liat gak cowoknya yang mana? Bam! Ini dia nih, ini doa ini orang. Kayaknya udah gak enak banget. Itu kan? Kok masih dikomenin sama mereka? Artinya mereka masih kepo sama gue. Lo masih berani macam-macam sama mereka, ha? Ya, gak gitu bro. Canda bro. Oke. Si cowok menghampiri. Jadi selama ini yang kamu lakukan di belakang aku? Bisma? Kamu siapa? Kamu mau tau gue siapa? Gue orang yang diakuin pacar sama Riana. Sebentar ya, aku mau ngomong sama dia dulu, oke? Bisma, ini tuh gak seperti yang kamu lihat, aku bisa ngejelasin. Aku itu sama dia gak ada apa-apa, oke? Aku bisa ngejelasin semuanya. Gak usah. Aku udah lihat semuanya. Dan kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi sama aku. Enggak, Bisma. Nah mulai sekarang, kita putus. Bisma, tapi ini cuma salah paham doang. Aku bisa ngejelasin kalau aku itu sama dia itu gak ada apa-apa. Gak ada lagi yang perlu dijelasin, Riana. Semuanya udah jelas. Bisma, dengerin aku dong, please. Aku bisa ngejelas. Riana, asal kamu tahu, aku udah curiga kamu sejak lama. Aku pikir kamu bakalan berubah. Tapi ternyata enggak. Tapi aku bisa ngejelasin, itu gak seperti yang kamu lihat. Bisma, please. Cukup! Aku mau balik. Bisma! Sayang, aku bisa ngejelasin. Nat. Nat. Nasi, berisik. Lo mikirin Bisma ya? Jangan gosip deh. Alah, udahlah. Gak usah ditutup-tutupin sama gue mah. Gue udah tahu semuanya dari Bayu. Bayu tadi kesini pagi. Terus dia nanyain lo. Gue bilang lo udah ada di rumah sakit. Dan satu lagi. Bayu udah cerita semuanya sama gue. Sorry ya. Gue gak cerita sama lo. Gak apa-apa. Gue tahu kok. Lo gak enak kan sama gue? Karena gue suka sama Bisma. Udah, tenang aja. Nih ya, gue tuh emang pernah suka sama Bisma. Tapi bukan berarti gue menghalangi perasaan lo sama dia. Apalagi, kayaknya Bisma suka juga deh sama lo. Udah lah. Lo suka aja deh sama Bisma, ngapa sih? Nih, ngelain gue. Lo mending deketin Bisma, apa mending gue yang deketin Bisma? Ayo, pilih mana? Lo pilih yang mana?
Bisma. Apaan tuh tulisan? Kinar, maukah jadi pacarku? Isabella menatapku tajam. Aku menatap, menyapamu, ku bisikkan, ku genggam tanganmu. Dan kau berikan terang di hatiku. Hai, udah baca yang di punggung gue. Terus, jawaban lo apa? Yeah, gue dapat pacar baru! Pede banget sih. Maksudnya, kan lo baru senyum sama gue. Emang senyum-senyum berarti mengiyakan? Gue pengen ngomong serius sama lo. Gue cinta banget sama lo. Cinta gue ada sama lo pada pandangan pertama. Kok bisa? Karena selama ini cuma lo doang yang berani marahin gue karena salah ngambil jalan. Padahal kan pengendara sepeda harusnya ada di bahu jalan. Udah tahu kan kenapa gue marah waktu itu? Berarti waktu ngopi itu... modus gue biar lebih dekat sama lo. Dasar lo ya! Tentang modus. Terus, gimana nih gue? Diterima nggak? Jangan senyum-senyum mulu dong, ntar gue kegeran lagi.